saya kapan punya kantor begini? Kamu gak mau kerja di tempat saya aja? Saya naik ya. Saya sering lihat ininya. Saya mau tahu perkesanan, saya suka desain. Makanya saya membiarkan saya kesini lagi karena saya juga udah izin sama. Waktu dulu saya sempat punya, makanya saya partner. Saya naik pak waktu itu. Saya nggak, saya pakai yang, wah saya bilang, oh, saya waktu itu trauma. Seneng saya. Kayaknya saya doang yang bisa. Yang pertama saya. Saya. Pak, saya takut pak. Beneran. Dulu saya masih bingung. Kirain saya mau ke sana lagi, kok ke sana kecil ya, tadi saya mikir ternyata dia ke dalamnya itu. Saya waktu dulu nggak tahu, saya tahu mudah-mudahan kolaborasi saya dengan lo, mudah-mudahan saya bisa. Sebenarnya saya kantor saya udah jadi belum, lama banget belum, saya nggak tahu lo, saya beli semua. Nanti coblos saya ya bupati ya. Saya saya lagi lari ya. Saya tuh lagi sakit pinggang, jadi bos saya tuh lumayan agak, saya sampai nggak bisa, susah banget. Makanya sekarang saya mau coba untuk, saya lihat ya, udah jadi belum nih kantor saya nih. Ini kantor saya kapan jadinya, lama banget. Udah mau jadi. Aduh, saya mau ngantor di sini dong. Sama Pak Irman. Sama saya aja. Saya tuh suka banget meja-meja begini. Sangnya saya bilang, ini saya bilang ini bagus. Kalau saya tuh nggak begini waktu itu. Saya waktu itu tahun, saya waktu itu buat restoran. Duh, saya bilang. Makanya saya suka nih gini. Saya kadang-kadang juga buat. Saya lagi lari tadi. Kalau jadi Jepara, nggak tahu deh saya. Coba saya naik lift ah. Bener ya, jangan tidur saya, Pak. Uang ini kan nggak mungkin saya jajanin di sini. Strik sekarang jadi pusing saya. Kalau lihat AC, seneng saya. Saya kalau sama orang yang... Saya sering bayar listrik sekarang jadi senang banget nih saya ditemenin main-main lagi. Saya udah bilang om, saya pulang dulu ya. Saya mau, saya nggak beli apa-apa. Cuman, tapi ini gara-gara saya mau ngambil uang. Lupa saya. Kalau saya, tapi saya udah minta maaf, saya nggak kurang. Nah ini. Anak saya tidur. Maaf ya, saya pelan. Saya